gimana nih? Kulit gue bagus. Penjual kamu dia, tau gak sih? Anak baru kemarin sore aja kok sotoy, kayak mana itu? Baju gue, sabar kan? Dia Valen, Nela Karisma, Ayu Ting Ting, Cita Cita, tak Siti Badria. Urutkan dari yang suaranya paling bagus sampai yang paling jelek. Ya Allah. Ayu, Tevia, ya. Mbak Nela. Ya. Kembali lagi guys dengan kita, kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Hari yang selalu kita tunggu di Senin ini menjelang bulan Ramadan. Ada kabar yang kurang mengenakan bagi couple cute kita Lesti dan Bilar, yang mana akhirnya Rizky Bilar melindungi sang doi yang dinyinyir sesama teman artisnya. Ya, karena sebelumnya ia sempat disuruh mengurutkan oleh Boy William dari suara yang paling bagus hingga yang paling jelek. Dan sibatlah kenyataan itu yang diurut menjadi urutan terakhir dan disebut jelek. Ya, rupanya ia akhirnya marah sama si Dedek dan IGS. Ia mengunggah instastory-nya yang menyebut dirinya jelek, seakan-akan tak terima. Dibilang suara aku jelek, dah emang jelek, aku madang aku. Tapi rezeki aku ngebagus, alhamdulillah, ya kak. Dan bukan hanya itu, si Sibat ternyata juga menggandeng Lucinta Luna yang baru keluar dari Prodeo, dari Hotel Prodeo. Penjual kamu dia, tau gak sih? Anak baru kemarin sore aja kok sotoy, kayak mana itu? Baju gue, sabar kan? Wih, mendapat kenyataan sang doi, sang kekasih diserang oleh, ya, orang-orang yang tak paham dan baperan. Rizky Billar akhirnya pun melindungi sang doi, menenangkan sang kekasih dan juga skagmat mereka bahwa itu hanyalah sekedar konten di kanal YouTube-nya Boy William, dan Lesti sendiri hanya disuruh mengurutkan dari yang paling bagus hingga yang paling jelek dengan daftar atau nama-nama sudah ditentukan oleh Boy William, dan itu hanyalah selera dan penilaian sendiri. Jadi tidak usah merong-merong atau mau panjat sosial, apalagi yang masih baru keluar dari Hotel Prodeo. Dia sudah tidak sabar mencari ketenaran dengan berbagai cara, sehingga akhirnya ia pun muncul dan menggunakan ini sebagai sebuah sindiran nyinyiran, guys. Cuma Lesti tentunya tahu dengan siapa dia berhadapan, ya tentunya tidak perlu digubris orang-orang seperti itu, apalagi yang hanya ingin panjat sosial tentunya, guys. Menurut kalian bagaimana, benarkah seperti itu kenyataannya, dan yang dilakukan Rizky Billar melindungi doinya bagaimana? Menurut kalian sesuatu yang sesuai bukan, guys? Ya kita nilai sesuatu yang sesuai, terlepas dari mereka merasa senang atau tidak, itu adalah faktanya, kenyataan. Dan Lesti hanya mengurutkan apa yang diinginkan oleh Boy William. Jadi harusnya kalian juga tahu, guys, dan bisa memahami dan lebih cerdas tentunya. Makanya agar kalian paham dan bisa cerdas, langsung klik channel ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita tunggu kabar-kabar berikutnya, nan makin seru tentunya. Terima kasih telah menonton, yuk bye-bye.